Sudarlun Gampung Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, memulai program Semara Warna-Warni Mural Gampung Penayung dalam keberagaman. Kehadiran ragam mural di dinding pertokoan membuat Penayung yang identik dengan kawasan perdagangan menjelma sebagai daerah wisata dan seni. Tema mural yang diangkat pun sangat khas, yakni tentang sejarah Penayung dan Aceh pada umumnya. Total ada 23 titik mural yang nantinya akan berisi lukisan dengan tema keberagaman, bahaya narkoba, dan kebersihan. Untuk membuat mural ini, panitia mendatangkan pelukis Zulkifli Muhammad Sani atau yang dikenal dengan sebutan Zul MS. Jadi ini adalah program awalnya program Pak Kecik Penayung, ya. Kita ingin membuat Penayung ini menjadi kota wisata, terutama ekonomi seni. Selama ini yang kita tahu kan semua wisata yang datang ke Aceh khususnya, mereka hanya menjelaya. Tapi kita coba ubah ini seperti di Penang, ya. Penang itu ada namanya kota tua. Kita ingin belajar dari situ, ya. Kita ingin angkat lagi itu sejarah Penayung dulu. Sementara itu, Darwati Agani juga tak ingin ketinggalan membubuhkan karyanya yang dipandu langsung oleh Zul MS. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.